Sergian ini sebetulnya saya banyak sekali. Untuk diri saya sendiri, pertama saya kenal Dian dari Mas Adi dan Mbak Devi. Saya mencoba kalsium. Karena pada waktu itu, saya tuh kalau sholat dari sujud sampai tegak itu terasa kayak ditarik tuh. Setelah mengkonsumsi kalsium selama 3 minggu, insyaallah 3 minggu, alhamdulillah sudah terasa enak. Jadi sholat saya sudah sekarang, sudah alhamdulillah enak. Terus untuk kesaksian orang tua saya, setuasanya itu karena usianya sudah 82 tahun, dia waktu masih mudanya sering bawa beban yang lumayan berat, sehingga kayaknya kalau jalan itu agak bungkuk. Alhamdulillah saya kasih kalsium dan glukosamin, sekarang sudah tegak kembali. Dan sholatnya yang semula pakai deadlift, alhamdulillah sekarang sudah tidak pakai deadlift. Alhamdulillah. Yang ketiga, murid saya yang agak lola, lodinya lama, itu saya kasih C. Alhamdulillah setelah habis satu botol, lodinya agak cepat. Yang semula belum kenal dengan konsep-konsep angka, sekarang sudah cepat, bahkan sudah penambahan dan pengurangan dia sudah bisa. Padahal awalnya ditanyakan, ini angka berapa masih belum anggap. Kemudian tingginya juga, setelah menghabiskan satu botol, itu sebelum dia mengkonsumsi, itu tingginya 95. Setelah diukur menghabiskan satu botol, itu naik 5 cm. Namanya Nadia. Murid saya sekarang sudah kelas 2 SD. Soalnya saya, semua produk insya Allah sudah saya minum, kecuali Diakon. Karena kebetulan saya tidak punya diabetes. Alhamdulillah. Jadi semua produk itu saya konsumsi semua. Dari double cellulose, grape ya, grape-nya juga. Semua insya Allah yang dipaparkan tadi sudah kami coba dan alhamdulillah enak semua. Tidak ada yang ini. Kemudian ini lagi, apa? Olinya juga awet ke mesin. Itu sudah terbukti, motor saya semuanya kasih oli tien. Cuma yang belum terjoko, itu apa, pupuknya. Ya, pupuknya belum saya coba. Kemudian untuk yang lain-lain sudah. Untuk ibu saya sendiri, itu sudah saya berikan glukosamin sama Cibibel. Karena dia tidak ngaduk, males dia ngaduknya. Jadi enak langsung dikonsumsi, ya kan, kayak permen. Sehingga sekarang beliau selain guru ngaji, dia aktif sebagai pelatih senam lansia di beberapa kelompok lansia, bahkan sekarang sudah bisa melakukan senam aerobik. Ya. Usianya berapa? 76 tahun. Sayang beliau tidak hadir pada sore hari ini. Demikian kesaksian dari kami, mudah-mudahan bisa ada pencerahan buat Bapak Ibu sekalian yang baru hadir di tempat ini, sehingga bisa nanti mencoba produk-produk yang telah dipaparkan oleh narasumber tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.